Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beautiful princess, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngerasain mie yang dulu itu pernah hits banget di kalangan food vlogger gitu ya. Jadi aku mau nyobain Flaming Spicy Chicken Madness. Begitulah pokoknya. Yang ini, yang kayak wow. Ini nih itu yang itu loh, yang ghost pepper itu, yang tingkat kepedasannya mantap. Jadi aku mau cobain. Ih, takut gak sih? Ini tuh aku beli waktu itu di Indomaret apa di antara Indomaret atau Alfamart gitu ya. Harganya 25.000 kalau gak salah. Jadi makanya aku cuma beli satu doang, boy. Jadi ini ada petunjuk penyajian. Buka tutup sebagian, keluarkan bumbu dari cangkir, tuangkan air mendidih hingga ke cup. Kok hingga ya? Sekitar 260 ml, tutup dan didihkan selama 4 menit. Ih, ini kayaknya gara-gara ini deh. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang jadi kayak gitu. Pokoknya aku mau rebus ini. Ngerebus. Mau buat ini seperti ngebuat pop mie pada umumnya gitu ya. Ih, takut gak sih kayak Jadi ini tuh katanya pedes banget. Ya Allah, tolong. Dan aku mau nyobain. Jadi yaudah ya, aku mau ngerebus ini dulu sampai nanti kita makan. Oke? Okay? Bye-bye. Nah, balik lagi sama aku. Jadi, pas aku buka ya si ininya, dia dapat sausnya gitu sama dapat garpunya. Tuh. Mie-nya hitam. Aku takut. Aku takut. Mie-nya hitam tuh. Terus ini sausnya. Wow. Terus dia tuh ternyata si ini tuh kayak dari apa ya? Gitu deh, tahu apa nih? Terus mari kita panas. Tadi aku baru aja masak air biar matang. Tadi aku baru masak air. Terus mari kita tuang, bismillahirrahmanirrahim. Ini panas banget tuh. Kelihatan gak ngebul banget, baru mendidih banget. Bismillah. Ngomong. Tuh ya, sampai ketutupan gitu. Terus gimana lagi sih? Terus tutup. Lekas tutup dan tambah saus bumbu. Lepas tutup. Apa sih? Gunakan garpu untuk membuka lubang. Hei, aku udah membukanya kayak gini. Pokoknya nanti diamin dulu, buang airnya, terus masukin bumbunya. Dan aku udah nyiapin cuman air putih doang. Kata kalian pedes gak ya? Terus lucu banget dah ininya. Kokoh lagi. Jadi sampai ketemu setelah tuh mie udah mateng ya. Nah ini dia, udah jadi mie-nya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
pedes banget. Ini pedes banget sih, kayak makan mie 50 cabai lebih lah, cabai rawit yang ini baru pertama kali suapan. Aduh, ini mah pakai cabai rawit ditambah lada, bubuk lada. Ini pedes banget sih. Lu masih gak bisa dikunyah, langsung ditelan. Tapi enak banget sih, maksudnya rasanya tuh enak, ada manis, asin, asam dikit, enak lah pokoknya. Pedas banget, pedasnya tuh nempel di tenggorokan, di lidah, di semuanya tuh, di aliran-aliran. Pedes banget. Jangan sampai ada bumbu-bumbu yang tersisa karena takutnya jadi kepedesan deh. Tapi enak. Tapi pedes banget. Aduh, sakit perut dah. Pedes banget. Maaf ya ini kalau misalnya ada suara-suara atau apa. Aduh, pedes banget di tenggorokan ini. Aduh. Aduh. Udah. Bibir aku tiba-tiba jadi merah. Ya ampun, jadi makeupnya pada kehapus deh. Aduh. Jadi udah, gitu aja videonya kali ini. Pointnya pedes tapi enak. Tapi pedes dan aku gak bisa ngabisin. Pedes banget. Ya, assalamualaikum.